Karena sesungguhnya jemaah kaum muslimin
masih banyak umat Islam, masih banyak para ulama, para ilmu yang menyebutkan bahwa peringatan maulid adalah bid'ah, yang menurut mereka bahwa peringatan maulid Nabi tidak pernah disentuhkan pada zaman Nabi. Sebagaimana yang dikatakan dulu bersama bahwa begitu dekatnya bulan maulid, hampir seluruh penjuru dunia Islam terkecuali kita di Indonesia memperingati maulid Nabi. Momentum memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat diletakkan 12 menit awal merupakan a great tradition atau tradisi luhur yang setiap tahun senantiasa kita laksanakan. Dan memperingati maulid Nabi itu peringatnya sama sekali bukan perbuatan terlarang atau bid'ah seperti dipahami oleh sebagian kalangan kaum muslimin yang memahami bid'ah secara dasar. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti bahwa menyerahkan peringatan maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Mudaffar pada saat itu, seorang tokoh pertama yang memprakarsai lahirnya tradisi peringatan maulid Nabi pada tahun 1180 Masehi. Pada akhirnya merupakan suatu bentuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus segenerasi yang saya syukur atas kelahirannya. Sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka bumi adalah rahmat bagi alam semesta. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa laulaka ya Muhammad ma ahma khalaqtul aflak. Andaikan kalau bukan wahai Nabi Muhammad, saya tidak akan dikatakan bumi dan sisi. Bayangkan jemaah kaum muslimin begitu mulia dan agungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan bahwa andaikan bukan Muhammad, Allah tidak akan dikatakan bumi dan sisi. Maka pentinglah bagi kita untuk setiap peringatannya, memuliakannya dengan salah satunya telah memperingati hari kelahiran. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Selain penjelasan Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti tersebut, masih banyak keterangan lain yang diutamakan oleh para ulama yang menjelaskan lagi kesalahan dan kejalanan ilmunya terkait perayaan maulid Nabi. Di antaranya Syekh Qadir Umar bin Al-Khan As-Sakandari atau yang dipelihara dengan nama Imam Al-Fahhan, seorang ulama besar dari mazhab Maliki dalam kitabnya Al-Mawid fi Al-Kalami Maulid, dan Syekh Ibn Al-Hajjaj Al-Fashi dalam kitabnya Asyiyah Al-Mayyara, kemudian Syekh Abu Abdillah bin Al-Hajjaj Al-Maliki dalam kitabnya Al-Mahdar Al-Madhar, termasuk kitab At-Tabihat Al-Adibat yang ditulis oleh Hadrat Syekh Ki Haji Muhammad Al-Asy'ari. Syekh Ibn Taimiyah yang pemikir-pemikirannya menjadikan rujukan oleh kesalahan dan wahab yang kerap menyebutkan peringatan maulid dalam kitabnya Al-Iqtidah As-Sirat Al-Mustaqim. Beliau secara tegas menjelaskan bahwa mengagungkan maulid Nabi dan menjadikannya sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh semua orang tidak dapat pahala yang besar antara kemuliaan tujuannya dan rangka mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, terkait sejarah peringatan Nabi tersebut cukup menarik apa yang pernah disampaikan presiden pertama di Indonesia pada tahun 1960 pada peringatan maulid Nabi di Stadion Bung Karno pada tanggal 6 Agustus 1963. Pidato presiden negara yang nomor 618 tahun 63. Dalam pidato tersebut Bung Karno pernah bercerita bahwa ketika pada hari beliau berkunjung ke Suriah, pada saat itu beliau dipimpin oleh Presiden Suriah pada saat itu Sufi Al-Fuwani, lalu keduanya berjalan ke makam Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika sampai di makam tersebut, lalu Presiden Sufi bertanya kepada Presiden Soekarno, "Hai Presiden Soekarno, tahukah Anda siapa yang bermakam di sini?" Maka dengan lantang Soekarno menjawab bahwa inilah makam seorang pejuang besar, seorang ulama besar, seorang tokoh besar, yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi ada sebuah karyanya yang mungkin Pak Soekarno tidak tahu apa itu. Maka Presiden Soekarno menjelaskan bahwa beliau adalah tokoh pertama yang memprakarsai lahirnya peringatan dari Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana berarti atas bahwa peringatan Maulid Nabi untuk pertama kalinya diprakarsai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Abbasiyah Ayyubiyah atau yang dalam sejarah dikenal dengan nama Salahuddin. Prakarsa di atas usul Sultan Mudaffar yang merupakan saudara iparnya yang memerintah dari Suriah Utara pada saat itu.
Kemudian Sultan Al-Ayyub adalah seorang tokoh pemimpin besar sekaligus panglima perang yang dipimpin sejak tahun 1174 sampai dengan 1193 Masehi atau pada tahun 570 sampai dengan 597. Pusat pemerintahan adalah di kota Kairo dan wilayah kota yang dekat dari Mesir sampai Suriah dan semenanjung Arabia. Pada masa itu, Indonesia sedang tengah berada pada serangan yang bertubi-tubi dari berbagai kelompok Eropa, Perancis, Inggris dan Jerman. Peristiwa inilah dalam sejarah dengan nama Perang Salib, di mana pada tahun 1099 pasukan Eropa berhasil menembus Yerusalem dan berubah menjadi Al-Aqsa di gereja pada saat itu. Kondisi ini kemudian membuat umat Islam kehilangan girah perjuangan. Bisa menjadi faktor perpecahan internal umat Islam sendiri. Jemaah kaum muslimin rahimah kaum Allah, prakarsa Salam Al-Ayyub tersebut dan berpustikan hukum dari khilafah masa di Baghdad pada saat itu hingga pada musim haji tahun 529 Hijriah atau pada tahun 1183 Masehi, Sultan Salam Al-Ayyub selaku penguasa Al-Haramain, Gua Tanah Suci, Mekah dan Madinah untuk pertama kalinya mengeluarkan sebuah instruksi kepada seluruh jemaah haji agar jika mereka kembali ke kampung halamannya nanti segera kepada seluruh Islam di mana mereka berada bahwa mulai tahun 2004 telah tahun 580 Hijriah atau tepatnya 1184 Masehi setiap tahunnya pada tanggal 12 Syawal hendaknya dirayakan peringatan Maulid Nabi dengan berbagai kegiatan yang dapatkan semangat Islam sehingga Al-Ayyub sendiri pada peringatan Maulid Nabi dengan 580 Hijriah menyerahkan musyawarah atau sayembara penulisan sirah Nabawiyah atau Maulid Nabi disertai pujiannya dengan bahasa yang sudah mungkin suruh lama dan setara punggah kritik-kritik tersebut sehingga muncullah nama Syekh Al-Imam Ja'far Al-Barzanji sebagai pemenang pertama dengan karya menentangnya yang bernama Kitab Murid Nabi Al-Barzanji. Kitab tersebut hingga sekarang masih terus dibaca berbagai muslim di Islam dan bahkan di negeri kita tercinta. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, apa yang diprakarsa oleh Sultan Al-Ayyub tersebut dalam intensifikasi semangat perjuangan Islam mulai peringatan Maulid Nabi ternyata terbukti jemaah kaum muslimin rahimakumullah membuahkan hasil yang karena 3 tahun setelah peringatan Maulid Nabi tersebut yaitu pada tahun 1187 Masehi atau 523 Hijriah Al-Ayyub berhasil menghimpun kekuatan yang maha besar yang dahsyat dan solid sehingga Yerusalem dapat direbut kembali di tangan bangsa Eropa dan Masjid Al-Aqsa yang sebulan dulu jadi gereja oleh bangsa Eropa akhirnya dimusikkan kembali sebagai masjid yang dimuliakan oleh seluruh Islam hingga hari ini. Sungguh ini semua tak terlepas dari manfaat perayaan Maulid Nabi yang diprakarsa oleh Sultan Salman Al-Ayyub. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di awal mulai saudara kita juga dalam hal yang sama. Para ulama di awal menyatakan Islam, mereka juga mengamalkan hal yang sama, melaksanakan hal yang sama di Nusantara. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat tersebut di atas, hal yang sesungguhnya paling penting dan paling utama untuk kita pahami adalah perayaan Maulid Nabi yang setiap tahun dilaksanakan hendaknya kita ikuti pula dengan peningkatan kualitas kehidupan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan cara menjalankan akhlaknya, mengikuti perilakunya, serta seluruh sunnah dan ajarannya, termasuk dan juga hafal tulis para seluruh ulama sebagai pewaris perannya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, hal ini agar peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun kita laksanakan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremoni belaka, akan tetapi memiliki alasan dan pengaruh positif bagi perbaikan diri dan upaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan setiap tahunnya bukan hanya sekedar sebuah perayaan semata, bukan hanya kita mengikuti tradisi orang tua kesayangan, tapi bagaimana kita memaknai dengan pelajaran dari para perayaan Maulid Nabi tersebut. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menjadikan Nabi sebagai contoh kita dan kita adalah seluruh aspek kehidupan kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, contoh agar ini kelas sempurna itu kan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita mengikutinya saja. Terkadang kita hanya mengikuti hal-hal yang sudah yang kita laksanakan, hal-hal yang lain tidak pernah laksanakan. Hal-hal yang kebarasan yang dilaksanakan dalam sosial kemasyarakatan, jadi oleh Nabi tidak pernah.
oleh jemaah kaum muslimin rahimah Allah. Hendaknya dari peringatan-peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun kita laksanakan, dari berbagai macam kegiatannya, dari berbagai macam biaya yang kita keluarkan, hendaknya memotivasi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk senantiasa menghadirkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam hidup dan kehidupan. Jemaah kaum muslimin, semua contoh telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah, dan persoalan sosial kemasyarakatan, tadi juga secara sempurna dan lengkap oleh Rasulullah. Bahkan menggunting kuku saja, masuk ke WC saja, Rasul memberikan contoh yang lengkap. Nah, bagaimana hari ini kita bisa atau tidak mengikuti seluruh contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita sering bersunat nanti di tengah kehidupan kita, insya Allah yaumul qiyamah nanti kita akan dibimbing oleh Rasulullah SAW sebagai kelompok hamba-hamba umat-umatnya yang sentiasa berada dalam golongannya mendapat syafaat darinya. Amin. Allah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Maulid Nabi ini membawa kita kepada agama kita konsisten dalam menjaga semua hidup kita dan kita semua dikenal musibah dan lima. Amen.